Borgo, cantik-cantik nipu. Kamu dapat emasnya dari mana? Parah. Saya dapat emasnya dari mana? Emas apa ya? Saya beli di dia, Komandan. Saya investasi emas belakangan ini. Parah. Pak. Terus emasnya palsu ternyata. Iya, nggak bisa di-scan barcode-nya. Kapan-kapan ikut saya ke Cipulir. Ngapain? Ada yang panjang dikit kok. Kurang panjang gitu. Orang emang model itu style. Style. Ya, bagus. Dia bagus. Style gitu, tapi saya klarifikasi dulu ya. Coba kita dengarkan. Saya enggak kenal ini, enggak kenal sama Mas. Enggak kenal gimana orang malam itu kita ketemu. Malam yang mana ya? Kamu mendingan mengaku daripada kamu mendapatkan. Sindikat kamu ada 109 ton emas yang dipalsukan. Nih ada buktinya nih. Tuh. Aduh, saya enggak pernah lihat barang itu. Hah? Barang ini kamu pernah lihat? Enggak. Barang apa yang kamu lihat? Barang bukti itu. Mas palsu ini. Saya enggak tahu apa-apa. Tapi enggak apa-apa, yang penting kan dia udah ketangkep. Udah diobati aja dulu deh. Iya. Oke, bantu cari barang bukti yang lain. Mungkin bisa menguatkan ini kita. Oke, apa? Penyelidikan kita. Oke. Ini kita. Oke. Tapi anehnya tadi Wendy di jalan kan Wendy bantuin saya mau cari pelakunya. Kata dia tadi sempat nelpon saya udah sama Valeri. Terus nelpon saya, gue juga dapet nih pelakunya. Berarti ada dua dong. Berarti mungkin sindikat, Komandan. Sindikat, itu komplotannya berarti Wendy dapetnya. Udah diinterogasi lebih lanjut aja. Ini saya dalami aja barang bukti yang saya kumpulin lagi, Komandan ya. Oke. Tapi udah ketangkep kan? Udah ketangkep. Hari ini ku gembira. Melangkah Anggi Umbara. Sekali Umbara. Bang, ya. Nangka setengah bisa. Nyari nangka buat bikin STLM. Dagang buah. Maaf ya. Dagang buah. Maaf ya, kita beda dagangan. Kamu dagang durian, aku dagang duku kebetulan. Mas, ya, kita tolong nih. Boleh. Kira-kira ramalan saya 2 tahun ke depan seperti apa? Jadi ngeramal. Kenapa jadi peramal? Loh, ini siapa, Ben? Pak Dika, ini pelakunya. Loh. Kok sama? Ya, serem, Mbak. Ini? Ada dua. Polisi, ya? Itu kan emang klas laki. Ya. Itu kan buat ibu-ibu. Ini kan ada ini laki. Enggak, ini klas laki inilah. Atau si Uying, kayak inang-inang begitu. Loh, kok mukanya sama? Mukanya sama. Sama tuh. Ah, Cakra ini. Kembar. Iya. Kalian kembar. Sama-sama gak manggung kan pakai jaket. Iya. Yeah. Pakai jaket gak manggung. Iya. Pakai jaket kulit gak manggung mereka. Berarti yang jual emas ke saya yang mana ya? Ya ini pasti. Dia kali. Dia kali. Iyalah. Sebentar, kalian ini saudara?